Mayat pertama daripada tiga mangsa yang tertimbus di bawah runtuhan konkrit pembinaan projek landasan MRT berjaya dikeluarkan. Mayat mangsa dikenali Farouk Han Muhammad Ilahi Hussein pada 2.30 pagi tadi. Kejadian berlaku kira-kira jam 8.30 malam ketika mangsa berada di atas span konkrit yang sedang dipindahkan. Span seberat 300 tan itu tiba-tiba jatuh dan kesemua mangsa jatuh dari ketinggian 20 meter sebelum blok berkenaan menghempas mereka. Tiga jentera bersama 30 anggota bomba dari Sungai Buloh, Taman Tun Dr. Ismail dan Damansara dikejarkan ke tempat kejadian. Pasukan penyelamat kini masih menumpukan usaha bagi mengeluarkan dua lagi mangsa yang tertimbus. Masih belum berjumpa, masih tertimbus dengan keberatan yang dengan lebih kurang 300 ton keberatan. Kita sedang berusaha dengan menggunakan jentera berat untuk mengangkat dan kita juga sedang membuat tunneling untuk masuk melalui dalam tanah untuk mengeluarkan mangsa yang terdapat di dalam. Ini berapa lama mereka sudah dikeluarkan? Kita bergantung kepada lokasi di mana mangsa itu dikayai berada. Struktur span bagi membina landasan MRT terdiri daripada 14 blok konkrit.